tapi bahkan tidak berani makan dari piringnya sendiri karena dia yakin kalau seseorang meracuni makanannya. Guys, thank you for stopping by my channel. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas kasus misteri hilangnya Tammy Lynn Lippert. Kalau misalnya kamu baru di channel aku, welcome. Aku upload video tentang misteri, fashion dan juga beauty setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu belum subscribe, make sure kamu subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku diupload. Anyway guys, yuk kita sekarang ngomongin tentang bagaimana seorang artis yang akan naik daun di Hollywood tiba-tiba menghilang. Tammy Lynn Lippert lahir pada tanggal 5 Februari 1965 di Rockledge, Florida. Sejak kecil, dia sudah mengikuti kontes ratu kecantikan karena ibu Tammy, Linda Curtis, adalah seorang pelatih kontes kecantikan dan juga memiliki agen permodelan anak. Dia membawa Tammy untuk mengikuti berbagai kontes ratu kecantikan sampai dia berusia remaja. Tammy sudah mengikuti lebih dari 400 kompetisi dan dia membawa pulang 280 trofi dari kompetisi tersebut. Jadi sejak kecil Tammy sudah sangat familiar dengan namanya kamera dan pada saat dia menginjak remaja, dia berkata kepada ibunya kalau sebenarnya dia tidak ingin menjadi terkenal, dia hanya ingin menjadi seorang aktris. Ibunya pun setuju dan Tammy mulai memainkan peran-peran kecil di film-film yang cukup terkenal pada tahun 80-an. Kalau misalnya kamu penggemar Al Pacino, kamu pastinya tahu tentang Scarface. Dan Tammy sempat bermain sebagai peran kecil di film tersebut. Selain itu, Tammy juga bermain di film Spring Break dan juga Little Darling. Setelah bermain di film-film besar tersebut, produser Hollywood mulai menghubungi Tammy Lynn karena mereka yakin kalau Tammy bisa menjadi seorang aktris yang sukses pada zamannya. Namun sebelum dia sempat naik daun, dia menghilang tanpa jejak. Pada bulan Juni tahun 1983, Tammy pergi tanpa sepengetahuan ibunya ke sebuah pesta besar yang ada di Florida. Setelah dia pulang, dia menjadi seorang wanita yang berbeda. Dia terlihat sangat panik dan juga paranoid. Padahal sebelumnya, Tammy dikenal sebagai orang yang sangat bahagia, ceria, baik, dan juga sangat sosial kepada semua orang. Namun setelah menghadiri pesta tersebut, dia berubah total. Pada saat Linda, ibu Tammy bertanya kepadanya apa yang terjadi, Tammy bilang kalau ada seseorang yang ingin membunuhnya. Lantas ibunya bertanya, maksud kamu apa? Kenapa orang tersebut mau membunuh kamu? Tammy cuma bilang, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat di pesta itu dan sekarang mereka mencoba untuk membunuhku. Lalu ibunya bertanya lagi, siapa mereka? Tammy tidak berani bilang nama ataupun mendeskripsikan orang tersebut. Dia hanya bilang kalau dia dalam bahaya. Selain Linda, Wing Flanagan, seorang laki-laki yang sudah lama tinggal dengan Linda dan juga Tammy, juga bilang kalau Tammy sangatlah aneh. Sejak pesta tersebut, dia menjadi seorang penakut sampai dia tidak berani makan dari piringnya sendiri. Dia yakin kalau seseorang akan meracuni makanannya. Dia juga tidak berani minum dari botol yang sudah terbuka. Dan suatu kejadian pada tanggal 1 Juli 1983 benar-benar menunjukkan kalau Tammy paranoid. Pada hari itu pertama kalinya Tammy berani keluar dari rumahnya. Namun pada saat dia berjalan ke halaman depan rumahnya, tiba-tiba angin menghembus dan pintu depan tertutup dan juga terkunci. Tammy langsung panik dan dia melihat sebuah tongkat baseball yang ada di depan rumahnya. Dia langsung mengambil tongkat tersebut dan dia memecahkan jendela kaca depan rumahnya. Lalu dia masuk ke dalam rumah sambil histeris. Ibunya yang terkejut mendengar pecahan tersebut dan juga Tammy langsung datang dan memeluk Tammy. Dia langsung bilang, aku cinta kamu, tenang, tenang, please tenang. Tammy langsung bilang kalau saya takut sekali karena ada seseorang yang ingin membunuh saya. Karena khawatir, ibu Tammy langsung membawanya ke Brevard Mental Health Center, di mana Tammy diperiksa oleh psikolog dan juga dokter, dan dia tinggal di rumah sakit tersebut selama 3 hari. By the way, ini adalah rumah sakit jiwa, jadi karena perlakuan Tammy, ibunya yakin kalau Tammy menderita penyakit mental. Setelah diperiksa,
diperiksa, dokter tidak menemukan yang aneh dalam tubuh Tammy. Tidak ada jejak obat terlarang dan sepertinya kondisi tubuhnya itu dalam keadaan sehat. Lalu hari ketiga di rumah sakit, Tammy pun pulang. Pada malam itu, dia bertemu dengan Rick Adams, teman baiknya, dan dia menceritakan kepada Rick Adams kalau ada hal yang tidak boleh dia lihat. Dia melihat orang kelas atas sedang mencuci uang dan menjual narkoba secara besar-besaran di rumah di mana pesta tersebut berlangsung. Lalu Rick Adams membawa Tammy ke gereja dan mereka sama-sama berdoa. Setelah itu, Tammy berterima kasih kepada Rick dan dia bilang, "Aku bahagia sekali dan aku berterima kasih sekali karena kamu sudah membawakan aku untuk berdoa." Tammy juga bilang, "Aku ingin sekali pergi ke gereja lagi besok, tapi sepertinya aku harus pergi sementara waktu. Dan aku ingin kamu tahu kalau aku mencintaimu." Ini adalah terakhir kalinya Rick Adams melihat Tammy. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 1983 sekitar jam 11 siang, Tammy keluar dari rumah dan dia juga berpamit kepada ibunya. Dia bilang, "Sampai jumpa ibu, sampai jumpa lagi, oke?" Meskipun Tammy bilang sampai jumpa lagi, ibunya memiliki firasat yang tidak baik. Dia ngerasa kalau ini adalah terakhir kalinya dia melihat Tammy. Tammy dijemput oleh temannya yang bernama Keith Roberts, seorang laki-laki yang berumur 22 tahun, dan mereka berkenalan pada saat mereka ikut kelas acting bersama-sama. Pada saat itu, mereka berencana untuk pergi ke Pantai Coco. Dalam perjalanan, Tammy bilang kepada Keith kalau dia sangat tidak bahagia di dalam rumahnya. Dia bilang ibunya membawanya ke rumah sakit jiwa, dan dia sangat takut untuk tidur sendiri. Dia sampai membawa pisau dan menyelipkan pisau tersebut di bawah bantalnya karena dia yakin seseorang akan datang membunuhnya pada saat dia tidur. Lalu dia juga bilang kalau dia ingin melarikan diri. Setelah dia curhat ke Keith, dia menyuruh Keith untuk mengantarkannya ke Fort Lauderdale. Namun karena Fort Lauderdale sangatlah jauh, Keith menolak dan Tammy langsung marah. Dia langsung bilang, "Kenapa kamu nggak baik sama aku?" Setelah mereka bertengkar, tidak lama di dalam mobil, Tammy menyuruh Keith menurunkannya. Sebelum Keith menurunkan Tammy, Tammy juga meminjam uang kepada Keith sebesar $300 dan Keith pun menurunkan Tammy di North Orlando Avenue sekitar jam 1 siang. Ini adalah terakhir kalinya Keith melihat Tammy. Beberapa saat setelah diturunkan, Tammy menelepon bibinya bernama Ginger sebanyak 3 kali. Ginger memiliki toko baju, namun pada saat itu Ginger sedang tidak ada di tokonya. Dan Tammy sempat meninggalkan pesan kepada Ginger. Dia mengatakan hal yang sama di mana seseorang sedang datang untuk membunuhnya dan dia minta tolong kepada tantenya. Sayangnya pada saat Ginger kembali ke tokonya, dia sudah telat. Setelah menelpon tantenya, dia juga menelpon temannya yang bernama Ron Abeles di toko video miliknya. Namun sama, pada saat itu Abeles tidak ada di tokonya dan Tammy tidak sempat meninggalkan pesan. Setelah beberapa hari tidak mendengar kabar dari Tammy, Linda pun panik. Akhirnya dia menelpon polisi dan melapor kalau Tammy hilang. Namun sepertinya polisi acuh tidak acuh, mereka tidak begitu mau menyelidiki tentang kasus ini. Pada saat diwawancarai, Linda hanya bilang kalau polisi cuma bilang iya-iya, namun tidak banyak yang mereka lakukan. Klaim ini juga disupport oleh penyelidik swasta yang bernama Mike Angeline, seorang teman baik Tammy, yang bilang kalau polisi sepertinya tidak begitu ingin Tammy ditemukan. Mereka bahkan tidak mewawancarai Keith Roberts, yaitu teman Tammy yang terakhir melihat Tammy. Kenapa kepolisian Coco Beach tidak begitu peduli dengan kasus hilangnya Tammy? Mereka hanya bilang kalau Tammy melarikan diri. Maka dari itu, mereka tidak begitu peduli. Sampai sekarang, tahun 2019, Tammy sudah hilang selama 29 tahun. Sekarang aku bakal ngebahas tentang teori dan spekulasi tentang di mana keberadaan Tammy dan apa yang terjadi kepadanya. Teori pertama adalah Tammy dibunuh oleh Christopher Wilder. Christopher adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Australia yang memperkosa dan membunuh paling sedikit 8 wanita yang dimulai di Florida pada Februari 1984 dan berakhir pada April 1984 ketika dia bunuh diri di New Hampshire. Dia sering disebut sebagai pembunuh ratu kecantikan karena modusnya adalah dia akan merayu model ataupun calon model ke dalam mobilnya dengan modus berakting sebagai fotografer. Pada saat Linda melihat muka Christopher,
dia yakin kalau dia pernah melihat Christopher di agensi modelnya. Dia yakin kalau Christopher sudah datang beberapa kali mencoba untuk merayu Tammy untuk difoto. Karena itu, satu bulan setelah Christopher meninggal, Linda menggugat keluarga Christopher pada Mei 1984 dengan tuduhan Christopher membunuh putrinya. Namun tidak ada bukti yang pasti yang membuktikan hal tersebut dan akhirnya gugatan tersebut pun dicabut. Menurut aku, teori ini cukup mungkin karena Christopher mulai membunuh 8 bulan Tammy hilang di tempat yang sama, yaitu Florida. Jadi mungkin aja Tammy adalah korban pertamanya, karena Tammy itu juga cantik dan dia itu juga masih muda, dan pada saat dia bertemu dengan Christopher pastinya Tammy terlihat sangat panik dan juga ketakutan. By the way, pada saat Tammy hilang, dia memakai baju bermotif bunga di bahunya dengan rok jeans pendek dan juga sandal flip-flop. Dia memiliki tinggi 1,63 meter dengan berat badan 47 kilo. Rambutnya berwarna pirang dan matanya berwarna coklat muda. Teori kedua, Tammy dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama John Crutchley. Dia juga dikenal sebagai pemerkosa vampir dan dia adalah tersangka pembunuh berantai yang tinggal hanya 60 km dari Rockledge, Florida. Pada tahun 1985, dia ditangkap karena menculik seorang pejalan kaki dan menahannya di rumahnya, di mana dia memperkosa dan minum hampir setengah dari darah tubuh korban tersebut. Namun untungnya, korban tersebut berhasil melarikan diri melalui jendela kamar mandi dan memimpin para detektif kembali ke rumah Crutchley. Tammy ditambahkan ke dalam daftar korban pada tahun 1988, namun pada tahun 1995, kepolisian Brevard County mencabut nama Tammy dari list tersebut karena tidak ada bukti yang mensupport kalau Tammy dibunuh oleh Crutchley. Teori ini juga mungkin aja mengingat kalau Tammy sejak kecil sangat ingin menjadi aktris dan dia tahu kalau pada tahun di mana dia hilang, semua produser sedang mencari-carinya karena dia ditawarkan untuk menjadi peran utama di berbagai film dan dia itu akan naik daun, tidak ada alasan kenapa dia harus melarikan diri. Dia sudah sangat dekat dengan impiannya. Kenapa dia harus hilang dan tidak bisa lagi menjadi aktris? Berdasarkan alasan ini, aku yakin kalau Tammy sudah meninggal. Namun, ada teori ketiga yang mensupport kalau Tammy Lynn Lippert masih hidup. Beberapa tahun setelah Tammy hilang, seorang wanita menelepon ke rumah Linda dan bilang kalau Tammy sudah bahagia sekarang. Dia sudah mengejar impiannya untuk menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit dan wanita tersebut hanya menelepon kalau kamu gak usah cari Tammy lagi. Namun pada saat diselidiki polisi, tidak ada bukti yang mensupport kalau Tammy itu menjadi perawat di Amerika. Maka dari itu polisi yakin kalau wanita tersebut hanya iseng menelepon Linda. Dan aku gak bisa bayangin kenapa seseorang udah tahu seorang ibu sedang kehilangan putrinya malah bermain-main dan telepon ke rumah bilang kalau anaknya masih hidup. Selanjutnya aku gak tahu apakah ini ada terkait dengan kasus hilangnya Tammy. Namun satu tahun setelah Tammy menghilang, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1984, tubuh seorang wanita yang bernama Nancy K. Brown ditemukan di Cocoa Beach, tepat di daerah di mana Tammy hilang. Dan anehnya, Nancy hilang pada tanggal 6 Juni 1983, tepat satu bulan sebelum Tammy menghilang. Apakah mereka ada kaitannya? Apakah pembunuh mereka sama? Dan apakah Tammy masih hidup? Tammy memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Susan, dan sampai hari ini Susan masih mencari keberadaan Tammy. Dia memiliki Facebook group khusus untuk Tammy Lynn Lippert, dan dia sering memposting informasi di Facebook group tersebut karena dia masih percaya kalau suatu hari nanti Tammy akan ditemukan. So guys, aku mau kamu komen di bawah, menurut kamu apakah Tammy masih hidup dan apa yang sebenarnya terjadi di pesta tersebut, apa yang dilihat oleh Tammy. Kalau misalnya kamu enjoy video ini, make sure kamu thumbs up dan juga subscribe ke channel aku. Dan kalau misalnya kamu sudah subscribe, make sure kamu turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. By the way, kalau misalnya kamu punya Instagram, make sure kamu follow Instagram aku. Aku cukup aktif di sana. Tapi aku tetap lebih aktif di YouTube. So yeah guys, thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye guys! I know.